Ketajaman Wander Luiz dalam dua laga debutnya di Liga 1 bersama Persib Bandung rasanya cocok untuk dibandingkan dengan bomber Persija Jakarta Marco Simic. Nama Wander Luiz belakangan ini memang sedang menyedot perhatian jagat sepak bola Indonesia. Pemain asal Brazil ini baru saja menjalani musim perdananya di Liga 1 2020 dan tampak langsung bisa tampil ganas bersama timnya Persib Bandung. Lihat saja dua laga awal yang dimainkan Persib Bandung, jumpa Persela Lamongan dan Arema FC. Wander Luiz selalu berhasil membawa Persib Bandung meraih kemenangan. Lebih jauh, Wander Luiz tak pernah absen dari papan skor. Bertarung melawan Persela Lamongan, Wander Luiz memborong 2 gol dan mengantarkan Persib menang dengan skor 3-0. Berlanjut ke laga kedua kontra Arema FC, Wander Luiz bahkan mampu mencetak gol penentu kemenangan saat skor masih imbang 1-1. Wander Luiz pada menit ke-77 sukses mencetak gol melalui titik putih, sekaligus memastikan raihan 3 angka Maung Bandung. 3 gol dari 2 laga lantas membuat Wander Luiz memuncaki daftar top skor sementara Liga 1 2020. Wander Luiz mengungguli Beto Gonçalves yang menempel ketat dengan koleksi 2 gol. Kecermelangan Wander Luiz di dua laga debutnya mungkin akan seru bila kita bandingkan dengan penyerang Persija Jakarta Marco Simic. Wajar, Simic terbilang merupakan salah satu penyerang asing tersukses yang ada di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia era Liga 1. Musim debutnya yakni Liga 1 2018, Simic mampu sukses mengantarkan Persija Jakarta menjadi juara. Sementara pada musim keduanya Liga 1 2019, Simic yang setia membela Persija Jakarta berhasil menyabet penghargaan top skor berkat koleksi 28 golnya. Hal yang akan dibandingkan antara Wander Luiz dan Marco Simic adalah soal kualitas, ketajaman mereka di dua laga debut Liga 1 2020. Wander Luiz sudah jelas mampu mencetak 3 gol dari 2 laga tersebut. Bagaimana dengan catatan Marco Simic? Pada awal Liga 1 2018, Simic selalu tampil penuh dalam 2 laga pembuka. Pertama jumpa Bayangkara FC dan yang kedua bertarung kontra Arema FC. Saat jumpa Bayangkara FC, Simic tak mampu menghasilkan 1 gol pun dan berakhir dengan skor 0-0. Barulah pada pertandingan kontra Arema FC, Simic mampu mengeluarkan kualitasnya, yaitu memborong 2 gol, sekaligus mengantarkan Persija Jakarta menang 3-1. Artinya, torehan Simic dalam 2 laga debut di Liga 1 hanya berjumlah 2 gol saja. Wander Luiz pun boleh dikatakan menang tipis dari Simic soal ketajaman di 2 laga debut Liga 1.